بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Ikhwan tipillah, a'azzaniallahu ta'ala wa iyakum jami'an Hadirin wal hadirat Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum antuna berada Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, Dan seluruh penonton yang setia ya terus mengikuti Kajian rutin kita yaitu kajian syarah kitab al-aqidah Al-Wasitiyah yang disyarahkan oleh Al-Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthamin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasiatan Nah pada pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas itu terkait dengan uh, firman Allah Azza wa Jalla yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala rahmatan wasiatan yaitu di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-58 Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha Huwar Razzaqu, Huwar Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Nah, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan bahwa uh, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimah Allah mengatakan bahwa rizki itu ada dua macam. Ya. Pertama, rizki yang bersifat umum dan rizki yang bersifat khusus. Rizki yang bersifat umum itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh jasad kita, oleh tubuh kita. Ya, nutrisi-nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh kita. Nggak peduli apakah itu halal atau haram, itu soal lain ya. Yang penting itu adalah semuanya disebut dengan rizki. Sama saja yang menikmati... Oh, menikmati rezeki itu al yang diberikan rezeki itu adalah seorang muslim atau seorang kafir itu semua rezeki Allah jangan dianggap bahwa kalau yang kafir nggak rezeki nggak itu rezeki juga kalau yang kafir ustaz yang makan nggak rezeki itu rezeki dia ya itu yang haram yang didapatkan oleh seorang muslim itu rezeki dia juga rezeki yang haram namanya <guluh> gitu ya jadi ini ya rezeki secara umum udah kemudian kita sudah sampaikan juga yang terkait dengan eh, rezeki ya yang bersifat khusus ya rezeki yang bersifat khusus sudah kita sampaikan waktu itu bahwa eh, rezeki ya rezeki yang eh, bersifat khusus adalah eh, rezeki yang terkait dengan perkara agama ya terkait dengan ilmu agama terkait dengan amal saleh ya maka di sini Asyih mengatakan arizku al khosu bahwa sesuatu yang bisa tegak dengannya agama kita. Apa itu minallah ilmin dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, artinya bahwa orang yang memiliki uh, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka ini adalah uh, bagian terpenting dari agama. Kan? Seseorang yang dikatakan berilmu dan dia beramal soleh berarti dia akan beragama. Orang yang patuh dengan agamanya. Orang yang multazim dengan agamanya. ah gitu. Tentu modal orang beragama supaya dia menjadi orang yang soleh harus memiliki ilmu. Dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ini adalah rezeki yang bersifat khusus. Betapa banyak manusia yang diharamkan. Ya, yang tidak mendapatkan rezeki khusus ini. Betul dari sisi duniawi dia Masya Allah ya luar biasa tapi wudhu aja nggak ngerti gitu baca Al-Quran apalagi gitu Allah hanya bersifat umum saja dia jadi nggak ada sama aja dengan orang kafir kan orang kafir juga dapat rezeki yang umum rezeki yang khusus mana mestinya seorang muslim ini menjamak mengumpulkan ya antara rezeki yang bersifat umum dan rezeki yang bersifat khusus ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an nah pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga bahwa rezeki itu harus dicari gitu loh. Betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah benar. Allah Subhanahu wa yang menjamin dan menentukan rezeki makhluknya semuanya sudah ditentukan. Tapi kan tidak bisa kita menunggu begitu saja harus istilah orang jemput bola gitu. Harus ada usaha. Sebagaimana Musa alaihi salam bukankah Allah mampu untuk membelah laut meskipun Musa tidak memukulkan tongkatnya? Iya bagi Allah gampang aja itu. Hanya mengatakan kun fayakun maka jadi gitu kan. Pertanyaannya kenapa Musa kok mesti memukulkan tongkatnya gitu. Ini kata para ulama apa yang ingin Allah SWT uh, sampaikan di sini. Yang ingin Allah SWT ajarkan kepada makhluknya bahwa harus ada istilahnya sebab akibat. Meskipun sebabnya itu tidak terlalu menurut akal kita nggak nggak ini ya nggak sebanding gitu kan dengan Hasilnya gitu ah, Dengan tongkat aja dipukul tongkat Laut terbelah gitu Ibu Katsir mengatakan bahkan dua belas dia Dua belas belahan dan dua belas jalur Dan tanah pun jadi kering langsung Bisa dilewati oleh Nabi Musa dan uh, Pengikutnya waktu itu Begitu juga dengan Maryam alaihi salam Seorang ibu yang hamil Yang lemah ya namanya orang hamil Semakin uh, Apa namanya semakin Mendekati masa kelahiran, tentu dia akan semakin lemah. Wah, dan dalam Al-Quran disebut begitu ya lemah di atas kelemahan. Tetapi ketika dia, Allah wa ya mentakdirkan dia untuk menjadi apa namanya, seorang ibu, meskipun tidak ada lelaki yang apa ya yang bersamanya, karena memang ini. Allah SWT yang menentukan ini bahwa tanpa itu pun bisa gitu tanpa laki-laki pun Allah SWT mampu menciptakan seorang manusia begitu kan nah maka waktu itu kan disampaikan kalau kita baca dalam surah Maryam Maryam alaihissalam itu menggoyangkan korma menggoyangkan batang korma gitu kan nah jatuh korma itu masya Allah padahal kalau goyangan wanita yang sudah hamil gimana coba Artinya kekuatan dia nggak ada. Orang lemah. Tapi menggoyang pohon korma hanya mungkin sedikit aja. sebagai sebab aja gitu. Buah punya pun berjatuhan. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa harus ada usaha. Meskipun usaha itu mungkin sedikit gitu. Harus ada sebab akibat. Jadi ada ikhtiar kita di situ. Ya. Ikhwati ta'ala wa jami'an. Maka kita intinya bahwa Betul Allah SWT wa adalah Maha pemberi rizki. tapi rezeki itu harus dicari, harus di eh, apa namanya ini, harus diusahakan. Eh, ah demikian. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kalau adalah orang, seorang penyair mengatakan jununun minka antas wa aljanin. Engkau ada kegilaan pada dirimu, engkau berusaha untuk memberikan untuk mendapatkan rezeki sementara janin pun di dalam perut ibunya itu dalam rahimnya itu diberikan rezeki gitu. Maka perkataan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin al bahwa fahadul qaulu batilun. Ini perkataan batil. Ya, kenapa? Karena beristishhad ataupun berdalil dengan janin itu nggak bisa. Kenapa? Karena janin ini tidak bisa kita uh, menyuruhnya ataupun memberatkannya dengan mencari rezeki karena dia nggak punya kemampuan qadir kan nggak mungkin artinya kalau ada orang mengatakan nggak usah cari rezeki ya itu janin aja di perut ibunya itu berapa bulan dia ya sembilan bulan di situ makan juga kok sehat dia gitu maka ini maka ini nggak bisa dikiaskan gitu nggak bisa dianalogikan jadi al kiasu ma al gitu kiasnya sangat berbeda nggak mungkin ya Ilahnya berbeda gitu si janin ini memang nggak bisa dia mencari rezeki memang begitu dia keadaannya gitu ya jadi dia hanya kalau kita lihat kan dia akan menghisap apanya ya tali pusatnya gitu kan itu yang menjadi sumbernya dan segala macam kita tidak tahu bagaimana kehidupan dalam janin itu tapi Allah SWT memberikan dia rezeki dan ini kata syekh gak bisa dibandingkan kalau dikatakan janin dapat rezeki ngapain pula kita sibuk-sibuk janin aja dapat rezeki nggak bisa karena janin itu pada akhirnya memang gak bisa dia mendapatkan, berusaha kan. Ghiru qadir, gak bisa mempunyai kemampuan untuk mencari rezeki. Memang begitulah dia. Nah begitu ya. Intinya bahwa kita berusaha ya untuk mencari rezeki semuanya setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati taala wa iyaqum jami'an. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini. Walihada Taala oleh karena itu berkata berfirman Allah SWT, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Sallallahu mengutip firman Allah SWT, ja fi wa kulu mir dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu dalam keadaan tunduk. Ya, dalula tunduk famshu mana kibiha maka berjalanlah kalian di penjuru penjuru dunia itu Wakulu kulu dan makanlah kalian dari sebagian rezeki Allah dalam surah Al muruk ayat 15. Pala Buddha min sa'in maka kata Syekh maka di sini harus ada usaha wa an yakuna hada sa'yu ala wifti syara'i dan bahwa usaha itu harus sesuai dengan syariat. Ini Allah yang memerintahkan. Ja arda dalula Allah yang telah menundukkan bagi kalian bumi itu. Berjalanlah kalian atas bumi ini. Dan makanlah. Ya, dari sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Itu jelas sekali kan dalam surah Al-Jumu'ah itu. Allah SWT mengatakan. Ya ayuhalladzina amanu idha nudialis min yaumil jumu'ati. Fas'au ila zikrillah. darul bayang orang-orang beriman apabila disuruhkan diserukan kepada kalian. Ya, diserukan kepada kalian dikumandangkan nida pada hari Jumat fasau ila dzikrillah bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wa darul bai' tinggalkanlah jual beli. Dalikum khairul lakum in ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat berikutnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa kita ini harus berusaha mencari rezeki gitu ya. Ya dengan masing-masing keahliannya. Tapi ingat tetap menjaga syariat. Jangan sampai dengan alasan mencari rezeki menjala, menghalalkan segala cara. Tidak benar. Ya Apa kemampuan kita? kita? Kita, hanya bisa berjualan. Ya jualan apa yang kita bisa rujak kayak. Ya es cendol kayak apa kayak gitu. Kita bisa tuang sepasu, kita bisa dor smer, Silahkan. Semuanya adalah rezeki apa namanya ini. Jalan-jalan dan usaha-usaha yang bisa mendatangkan rezeki ya yang sifatnya halal. Yang halal intinya. Ikhwati fillah azan ta'ala wa iyakum jami'an. Wa qawluhu dan firman Allah wa quwah. Artinya al quwah kekuatan. Sifatun yatamakkanul fa'ilu biha minal fi'li biduni da'bin. Yang dimaksud dengan dhul quwah memiliki kekuatan. Maksudnya apa? Satu sifat yang memungkinkan seorang pelaku. Ya. Yatamakkanul fa'il. Seorang Pelaku mungkin untuk melakukannya dengan kekuatannya biduni do'pin tanpa ada kelemahan. Artinya kalau seorang yang sudah memiliki kekuatan. Maka dengan itu dia akan bisa melakukan sesuatu apapun yang diinginkan tanpa ada kelemahan. Kalau orang lemah gimana? Enggak punya kekuatan. Kalau orang yang punya kekuatan maka dia bisa melakukannya dengan baik. Kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ejuati billah a'azani Allah taala wa iyakum jami'an. Jadi al quwah itu merupakan modal seseorang untuk bisa melakukan sesuatu tanpa ada kelemahan kan. Kalau orang enggak punya kekuatan gimana dia mau melakukannya ya. Taib dulu wa, kemudian disampaikan wa taala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang menunjukkan bahwa kalau orang punya kekuatan dia akan mudah melakukan apa yang dilakukan apa yang dia inginkan tapi kalau orang yang nggak punya kekuatan justru ada yang, yang ada pada dirinya kelemahan maka dia akan sulit untuk melakukan apa yang dia inginkan Allah SWT berfirman Allahul lah yang telah menciptakan kalian dari lemah iya kan kita dulu bayi lemah nggak punya nggak bisa apa apa ya kalau minum harus dikasih, kalau makan harus disulangi, gitu kan? Kalau mandi harus dimandikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, minta ampin dari lemah, ja'ala min minta kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kekuatan. Iya kan? Seiring dengan tumbuhnya kita semakin dewasa, ya terok gitu kan? Dari dia bayi, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, kemudian menjadi uh, remaja, ya, dewasa. Ini kan. Kuat, dari lemah jadi kuat, dari lemah jadi kuat, 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 kuat. Nanti lemah lagi kan gitu. Karena sudah mendekati uh, usia senja dan tua begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang lemah itu nggak bisa. Allah yang telah menciptakan kan dari lemah. Kalian kita lemah dulu nggak bisa apa-apa. Kuat. -apa. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu kekuatan. Artinya ketika kita sudah mulai anak-anak sudah bisa mandiri kan. Sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Sudah bisa jalan sendiri. Ah, begitu ya. Itu kalau kita biar bandingkan orang yang anak-anak dengan bayi aja coba. Bayi gak bisa apa-apa gitu. Ngerangkak cuman bisa dia. Kalau anak kita yang sudah balita jalan sana jalan sini mandi ya, main sendiri gitu kan. Ah, itu dia bisa kita bandingkan. Itu terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 454. Walaisatul quwwatu hiyal qudrah, bukanlah kekuatan itu adalah al-qudrah. Al-qudrah itu artinya adalah kemampuan. Ya. Bukanlah uh, kekuatan di sini, ya, bukanlah kekuatan di sini dia al-qudrah. Artinya antara kuah dan qudrah ini enggak sama. Dalam bahasa Arab tentu akan terasa perbedaannya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Uh, tidak terlalu terasa, ya. Tidak terlalu nampak begitu antara Alqurah wal Qudrah, karena memang pilihan katanya minim, ya. Tapi dalam bahasa Arab, itu ada dia doku gitu. Uh, apa ya, uh, uh, apa namanya nih, sisi bahasa yang itu kena, gitu. Doku jadi antara Kuah dan Qudrah ini ada perbedaan, jadi tidak sama kata asyik antara Alqurah dan Alqudrah. Tidak ta'ala karena firman dan tidak ada yang di langit dan tidak pula di bumi. Tidak كَانَ yang dapat, dan tidak ada tidak ada yang dapat, dan tidaklah Allah... dan wa ma kana Allah dan tidaklah dan tidaklah Allah di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkannya sesuatu apapun di langit dan tidak pula di bumi. innahu kana aliman qadira. sungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha maha uh, kuasa ya. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allahu azza tidak ada yang dapat ya, tidak ada yang dapat melemahkannya. Li'ujizahu <tip> supaya tidak ada makan Allah tidaklah adalah, adalah Allah tip. <tip> Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah azza <'tip> ya di langit dan tidak pula di bumi. Kenapa? Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah maha mengetahui ya lagi maha uh, berkuasa. Ya. Fal qudrah yuqabiluhal ajzu, maka al qudrah di ayat ini lawan katanya adalah al ajzu itu kelemahan. Kita lihat li'ujizahu, ajaza. di sini ada kan aliman qadira tadi. Jadi asy ingin menyampaikan bahwa kalau al quwah itu al qudrah itu lawan katanya al ajzu gitu. Artinya al qudrah itu kemampuan lawannya adalah apa? kelemahan. Lawannya adalah kelemahan. Ya, al-qudrah kemampuan, ya. Lawannya adalah uh, kelemahan. Baik, kita lihat. Kemudian al-quwah yuqabiluha pun Sementara al-quwah, ya, kata al-quwah. Tadi kan al-qudrah lawannya al-ajzu gitu ya. Makanya dalam bahasa Arab ini dapat dia bahasa Indonesia yang agak mungkin agak sedikit bermasalah ya. Wal quwwatu yuqabiluha dha'fu. Sementara kekuatan itu dilawan katanya lemah. Nah, gitu. Al-Qur'an arti kekuatan lawannya adalah lemah. Kalau tadi, kemampuan lawannya, kelemahan, ataupun uh, apa namanya ini, uh, iya, hampir mirip. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia hampir mirip gitu. Jadi, ada istilahnya al-Qudra lawannya Anjusu, al sementara al lawannya Al-Dhafu, nah, gitu ya. Wal farqu bainahuma perbedaan di antara keduanya, perbedaan antara keduanya artinya antara al-qudrah dan al-quwwah apa? Kita lihat. Al-qudratu yusofu biha dhul syu'ur. Al-qud an al-qudrata yusofu yusofu biha dhul syu'ur. Al-qudrah itu disipati dengan kata al-qudrah dhul syu'ur yang memiliki perasaan. Wal quwwah yusofu biha dhul syu'uri Wa Sementara al-quwah itu disipati dengan kekuatan dosyur yang memiliki perasaan dan yang lainnya. Artinya dari sisi apa ya? Dari sisi keluasan makna ternyata al-qudroh itu hanya untuk yang memiliki perasaan gitu. Yang hanya dosyur. Sementara al-quwah itu bisa dua-duanya. Bisa kepada yang memiliki perasaan dan yang lainnya. Artinya makhluk hidup dan bukan makhluk yang bernyawa gitu. Tapi dia hidup tapi tidak bernyawa seperti pohon. Dia kan hidup. Tapi kan gak ada bernyawa. Yang bernyawa kan manusia ya, hewan dan e, ikan. Ah, ini kan jenis ikan ya. E, ini kan dia bernyawa kan. Ah, begitu. Hewan-hewan dan juga ikan gitu kan itu bernyawa. Baik. Hey, tapi kan e, gunung bagaimana? Hidup. Eh, pohon hidup tapi dia tidak ada nyawanya begitu ya. Jadi itu du syu'ur. Jadi eh, kalau dalam bahasa Arab ini dapat dia perbedaannya bahwa al qudrah itu disipati kepada yang memiliki perasaan saja. Sementara kekuatan itu bisa disipati kepada dua dua ini. Bisa kepada yang punya perasaan dan yang lainnya. Taib. Jadi eh, itu perbedaan pertama ya. Jadi perbedaan pertama bahwa kalau al qudrah itu hanya untuk yang memiliki perasaan. atau yang hidup saja gitu. Ya hidup dalam pengertian ada rohnya. Sementara al quwah itu bisa umum bisa kepada yang memiliki syuur perasaan dan yang lainnya artinya ada kekuatan ada apa namanya ini makhluk hidup yang ada ruhnya dan makhluk hidup yang tidak mempunyai ruh ah demikian baik sanian yang kedua perbedaannya apa anal kuwata akhos bahwa kekuatan itu lebih khusus fakullu qawiyyin min di syuur qadirun maka setiap yang memiliki kekuatan dari yang memiliki perasaan ya maka setiap setiap kawiyin, setiap yang kuat dari yang memiliki perasaan itu sanggup atau kuat qadirun mampu jadi setiap yang kuat dia mampu walaysa kullu qadirin qawiyan tidaklah setiap yang mampu itu kuat ah gitu jadi ada perbedaan ya ada perbedaan dari sisi bahasa maka kita lihat mithalu dzalika seperti Uh, contoh demikian itu bisa kita lihat. Contohnya katanya takulu engkau mengatakan arihu Ar kawiyatun. Angin itu kuat. Iya kan? Angin ini itu kuat. Angin itu punya ruh apa enggak? gitu kan. Arih-rih itu artinya angin. Angin itu kawiyatun, dia kuat. Kan kita katakan tadi kalau al itu umum bisa untuk apa namanya ini? Uh, bisa untuk yang uh, apa? Uh, yang bernyawa dan yang tidak. Seperti arih Ar bisa kita katakan arihu kawiyatun. Walatakul qadiratun. Gak bisa kita katakan ruh itu, uh, rih itu, angin itu kuat. Dan jangan gak boleh kita katakan angin itu qadirah, mampu. Gak bisa. Jadi uh, penempatan bahasanya, pilihan katanya ya. Uh, ataupun kita katakan uh, pilihan diksinya, diksinya ya katanya. Kalau arih ar maka pasangannya kawiyah. Gak bisa kita katakan rih itu pasangannya qadirah. Ah, demikian ya. Watakul dan kau mengatakan al-hadidu qawiyun. Besi itu kuat. Wala taqulu qadirun. Dan jangan kau mengatakan besi itu qadir, mampu. Nggak bisa. Iya <gul> <gul> kan? Karena eh, apa namanya al-hadid. ya Ini benda yang mati kan? Ya. Ah gitu. Al-hadid qawiyun. Jangan kita katakan qadirun. Lakin taqul innahu qawiyun wa innahu qadirun. Tapi yang memiliki perasaan bisa kau katakan dia kuat dan dia sanggup. Nah jodohnya bisa. Kalau yang memiliki perasaan artinya makhluk hidup yang punya roh. Ah, demikian ikhwati fillah. Allah Ta'ala wa iyakum jamin. Jadi ini semacam apa ya pendalaman dari sisi bahasanya. Dan ini saya kira penting juga. Karena nanti bisa dipahami oleh orang oleh orang yang tidak benar ya mungkin keliru pemahamannya Jadi ini membantu supaya kita lebih bisa memahami dengan baik antara al kuah dengan al kudrah itu sendiri. Ikhwati fillah, a'azzani taala wa iyyakum jami'an. Walamma qalat 'ad, manakala kaum 'ad mengatakan, apa kata orang-orang kaum 'ad? Wa man ashaddu minna quwah. Siapa yang diantara kita yang paling kuat? Ah, wa ashaddu minna quwah. Siapa yang paling ya? Siapa yang paling hebat diantara kita? Siapa yang paling kuat diantara kita? Qala taala, Allah SWT berfirman, Awalam yarau, bukankah mereka tidak melihat, bahwa Allah Bukankah mereka yang tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, dialah Allah lebih kuat dari mereka. Nah ini kan kaum ad ini kan manusia, orang gitu. Kaum ad ini terkenal dengan kekuatannya. Kuat sekali mereka, bisa bahkan mereka ini memahat batu ya di gunung itu menjadi rumah-rumah mereka. Dan mereka sangat kuat sekali. Ya, begitu Allah ciptakan ujian bagi mereka tentunya. Dan mereka mereka akan merasa sombong bahwa mereka siapa di antara kita di manusia yang ada pada waktu itu ya, yang paling kuat tidak ada lagi. Ah gitu kira-kira. Maka Allah SWT membantah mereka dalam surah Fussilat ayat 15. Ya, awalam yarau Allah huwa Bukankah Buka, kenapa tidak mereka memperhatikan dan melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka. Dialah yang lebih kuat dari mereka. Ah, begitu ya. Baik. Ikhwati fillah allahu ta'ala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Wa dan firman Allah SWT al-matin. Ya, kan kita lihat kalau kita boleh kembali kepada ayat yang waktu itu kita bacakan. Inna Huarrazaku matin. Ini kita sudah bahas ya. Arrazak sudah kita bahas. dulkuah almatin Sekarang kita bahas al -matinnya. Kauluhu dan firman Allah SWT al matin. Kala ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu berkata ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridhai keduanya. Ashadid as ya ashadidu as fi -quah. Yang dimaksud dengan almatin adalah ashadid as yang bersangatan. Asyadidu fi yang sangat kuat. Asyadid yang bersangatan dalam kekuatan. Artinya kalau al-matin kalau kita artikan ya dalam bahasa Indonesia artinya al-matin kokoh. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan fi kluwah. Itu sangat kuat sekali. Asyadidu fi izzah dan yang sangat kuat dalam eh, apa namanya ini dalam izzah, dalam eh, kemuliaannya, dalam keagungannya. Yang sangat kuat dalam kemuliaannya. Asyadid fi jami'i sifatil jabarut yang sangat kuat dalam semua sifat-sifat eh, apa namanya kekuatan dalam semua sifat-sifat ketakaburan dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan al-matin ini bukan hanya sekedar kokoh dari satu sisi, tidak, kokoh dari semua sisi, kuat dari semua sisi, kuat dalam eh, keagungannya, kuat dalam sifat ketakaburannya, semuanya. min makna lil qawi. Dari sisi makna al-matin itu menguatkan makna al-qawi. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi ya. dalam surah Ad-Dariyat 58 itu, Inna Allah huwa sungguhnya Allah dari dia adalah ar yang memberikan rezeki, dzul yang memiliki kekuatan al-matin. Ya, yang memiliki uh, almatin al-matin artinya yang kokoh, yang sangat kuat. Yang sangat kuat dalam perkara apa? Dalam perkara uh, keagungan, dalam perkara ketakaburan dalam perkara kekuatan semuanya Allah azza wa jalla maha maha maha, maha kuat. Jadi ini sebenarnya taukid ya penguatan terhadap makna al-quwah sebelumnya. Jadi kalau kita baca ayatnya lagi innallahu warzaqul quwah. Quwah yang bagaimana? Quwah yang al-matin. Ah begitu ya. Ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an wa yajuzu an nukhbira anillahi bi annahu syadid. Boleh kita mengkhabarkan ya tentang Allah Azza wa bahwasanya Allah itu syadid ya sangat kuat wala nusami Allah bi dan tapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan kata syadid ya kita katakan Allah syadid tidak boleh itu nama Allah nggak boleh tapi kita khabarkan pengkhabaran karena pengkhabaran itu lebih luas daripada pensipatan kan nama ya kemudian sifat kemudian pengkhabaran pengkhabaran itu lebih longgar ketimbang uh, pensipatan dan persifatan lebih longgar daripada penamaan. Ah, begitu dia urutannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita break dulu, kita rehat dulu nanti kita akan lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana mana tetap di Salam TV, sahabat warga muslim. Ikhwati fillah a'azani ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi kalau kita bicara tentang nama-nama uh, Allah ya. Ini tauqifi tidak boleh kita uh, mengatakan bahwa ini adalah nama Allah. Ya nggak boleh. Kecuali ada dalilnya maksudnya. Baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Begitu juga dengan sifat ya. Dan memang setiap sifat itu menjadi nama bagi Allah setiap apa namanya ini setiap nama itu melahirkan sifat itu menjadi sifat bagi Allah tapi tidak setiap sifat itu menjadi nama bagi Allah artinya pembahasan sifat lebih luas sedikit daripada nama tapi penghabaran ah ini dia lebih longgar penghabaran itu lebih longgar Kenapa karena penghabaran itu ya eh, hanya sifatnya penghabaran kalau saya katakan Allah maha Pencipta Kan tidak ada dalilnya Allah mencipta gitu. Kata-kata pencipta. -kata yang ada dia khalik, Tapi terjemahan kan. Saya mengkabarkannya dalam bentuk terjemahan. Enggak, 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 mengapa. Itu boleh. Tapi terkait dengan penamaan dan sifat. Itu ketat. Tidak boleh kita mengatakan ini sifat bagi Allah. Atau ini nama bagi Allah. Kecuali dengan dalil. Dan boleh kita mengkabarkan tentang Allah. Bahwa dia adalah syadid. Yang sangat kuat ya wala nusami Allah bisyadid tapi tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah dengan kata syadid bal nusamihi bil -matin. tapi kita memberikan menamakan Allah dengan al matin makanya kalau kita lihat kan ada orang namanya Abdul Matin ya boleh enggak mengapa ya hamba yang maha memiliki kekuatan ya yang maha sangat kuat ah gitu lihat Allah bidzalik karena Allah menamakan dirinya dengan kata al matin Pihadihil hadihil ayat isbatu ismaini min asma'illahi ya di ayat ayat ini dalam adzariyat ayat 58 itu itu ada penetapan dua nama dari nama-nama Allah. Huma yaitu keduanya ar-razak yaitu Allah maha memberikan rezeki wal matin yaitu Allah maha memiliki kekuatan dan kekokohan ini dia jadi dua ada nama ada ar-razak dan ada al-matin wa isbatu salah sifatin wa isbatu ya setelah satu sifat tidak menetapkan tiga sifat. Apa itu tiga sifat? Ar-rizku, yaitu rizki, wal dan kekuatan. Wa ma tadammanuhu ismul matin. Dan apa yang dikandung oleh nama al-matin. Jadi dari sisi nama ada dua nama. Yaitu apa? ar dan juga al-matin. Ya. Sementara dari sisi sifat ada tiga. Ya. Kenapa tiga? Karena rozak berarti kan zat yang maha memberikan rezeki. Berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah Allahumma azza ya memberikan rizki kepada semua hamba-nya rizku ya itu menjadi seperti rahim berarti memiliki sifat rahmat di sini al-razak berarti memiliki sifat rizq gitu kan al al, -Al kemudian eh uh, uh, al ya al quwa Uh, apa namanya ini uh, sifat yang berikutnya tadi ada dua nama arrozak wal matin dan juga uh, sifat yang tiga itu tadi jadi ada sifat rezeki ada sifat kuah dan apa dikandung oleh nama al matin itu sendiri ya yaitu apa syadidul kuah yang sangat kuat jadi ini dia sifat-sifat uh, dan nama-nama Allah SWT yang terdapat dalam surah Adariyat Ad ayat yang ke-58 ya ke, uh, ke -58 tersebut. Wal dan faedah yang uh, diikutkan dalam perkara ini ya imani bi sifatil quwwati dengan keimanan kita terkait dengan sifat kekuatan dan rizki. quwwata illa taala bahwa kita tidak boleh meminta kekuatan dan rezeki kecuali dari Allah. Kita mohon kepada Allah rezeki. Tapi bukan berarti kita berhenti dari mencarinya enggak ya. Jadi kita sambil berdoa dan sambil kita ikhtiar dan berusaha ya mengumpulkan antara doa dan usaha wa mahma ta'ala dan kita beriman bahwa semua kekuatan meskipun besar tidak akan mampu untuk menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu untuk pahami jadi ada al faidah al maslakiah faedah yang bisa mengikuti terkait dengan masalah ini bahwa keimanan kita dengan sifat al-quwah Keimanan kita dengan sifat al-quwah dan rizqi. Kita beriman ya bahwasanya uh, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah tapi tidak boleh kita berhenti dari mencarinya. Kita harus mencarinya. Kita harus mengambil sebab. Ya meskipun mungkin sebab yang kita ambil itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu maksimal ya nggak mengapa yang penting kita ada usaha Jangan kita hanya berpangku tangan. Ya, harus ada usaha, tentu doa. Doa diberingi dengan usaha. Dan kita beriman bahwa semua kekuatan yang ada di permukaan bumi ini, di langit dan bumi, tidak akan pernah bisa untuk menandingi dan mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati ta'ala wa iyakum jamian. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ataupun ke ayat berikutnya. Kita lihat di sini firman Allah Azza wa Jalla berikutnya yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu dalam perkataan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang serupa, semisal. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah. Wa huwas basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauluhu dan firman Allah Azza wa Jalla ini dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11 dan firman Allah SWT juga inna allaha ni'imma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira ya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yaidukum bih memberikan apa nih ya'idhukum memberikan nasihat kepada kalian inna allaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat kita lihat syarahnya syarhu sarahnya. Qauluhu ta'ala firman Allah Azza wa Jalla. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar. Lagi maha melihat dalam surah Ashura ayat yang ke-11. Hadil ayah saqahal muallif li'ithbati ismaini min asma'illahi wa ma tadammanahu wa ma tadammanahu min sifatin wa huma as-sam'u wal basir fa fiha raddu 'ala al-mu'attilah ayat ini dibawakan oleh muallif yakni pengarang buku al-aqidah al-wasatiyah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini ayat ini dibawakan oleh muallif kena untuk menetapkan dua nama dari nama-nama Allah jadi ayat ini menetapkan dua nama dari nama-nama Allah. Apa itu? min sifatin dan apa yang dikandung oleh keduanya dari sifat. Kan kita tahu ya setiap nama itu menjadi sifat bagi Allah. Tapi tidak setiap sifat itu jadi nama bagi Allah ya. Dibedakan. Setiap nama mengandung sifat. Ini dia. Apa itu dua nama dan uh, yang dikandung oleh keduanya dari sifat-sifat? Wahumas sami'ul wal basir. Yaitu dua nama itu yaitu as-sami' basir yaitu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah as iya Allah maha mendengar. Allah al-basir iya Allah maha uh, melihat. Maka rodun adalah 'alal dan itu sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mu'attilah. Yaitu mu'attilah ini artinya orang-orang yang mengingkari ya, mengingkari ada nama dan sifat bagi Allah. Ini jelas ayat ini menetapkan itu, menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Jadi ini bantahan kepada mereka kaum mu'attilah. Orang-orang yang mengingkari dan menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ini kan dua nama asami sami wal-basir. Apa dua sifatnya? Yaitu sami' yaitu maha mendengar sifatnya adalah sama. Yaitu bisa mendengar. Sifatnya adalah sifat sama. Dan basir sifatul basar. Ah, begitu ikhwati fillah. ta'ala wa iyakum jami'an. Qauluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi shay'un. Tidak ada yang semisal. ya Tidak ada semisal apapun. ya Sesuatu apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa, laisa. Bukan Allah. Kami selihi seperti seperti suatu apapun. Tidak ada yang seperti suatu apapun. ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi laisa shay'un kami selihi gitu. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip ataupun yang semisal dengan Allah wajahul ini sesungguhnya penapian penapian penidaan penghilangan bahwa minasipatis salbiyah itu merupakan sifat-sifat salbiyah artinya yang dihilangkan karena ada dia sifat-sifat yang salbiyah ya nanti ada lawannya ya ada lawan-lawan daripada kata salbiyah yaitu apa penetapan kalau salbi berarti kan uh, penidaan artinya di sini ayat ini Eh, jelas ya menolak ya semua segala sesuatu yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Ya. Wal <tik> maqsudu bihi isbatu kamalihi. Maksud ayat ini berarti menetapkan lawan ke lawan katanya. Berarti apa lawan katanya? Apa adalah li kamalihi la syai'un karena sempurnanya Allah yang tidak bisa diserupakan. Ya atau tidak dimisalkan oleh sesuatu apapun min makhluqatih dari makhluk-makhluknya wa hadil jumlah raddun ala ahli tamsil dan di ayat ini juga menjadi bantahan kepada mereka ahli tamsil yaitu orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya kalau tadi ya kalau tadi ayat tadi laisa kami syai' wa huwa samiul basir as samiul basir itu penolakan terhadap mu'attilah yang mereka mengatakan tidak ada Allah memiliki nama dan sifat di sini jelas Allah Azza wa Jalla menetapkan kepada dirinya bahwasanya Allah as sami al basir Jadi terbantahkanlah pernyataan, pernyataan Mu'abdillah. Nah, laisa kami syai'un tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini sekaligus juga bantahan kepada mereka siapa? Kepada mereka ahlu tamthil yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa Allah nggak serupa dengan makhluk? Lika Mali karena kesempurnaan Allah. Makhluk ini sempurna rupanya. Banyak penuh dengan kekurangan. Tidak bisa. Ya, yeah. jadi ayat ini menunjukkan uh, bantahan kepada mereka ahlu tamthil sekaligus juga menjadi uh, apa namanya ini uh, penegasan ya yeah, kepada sikap ahlu sunnah wal jamaah yang, me yang memang mereka menolak tamthil tidak ada yang serupa suatu apapun dengan Allah subhanahu wa taala. Taib kita lihat, Kauluhuk Firman Allah Azza wa yang diikuti oleh Syekhul Islam dan Temiyah. Wahuwa sami'ul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' lahu makna yani. as ah, yang maha mendengar memiliki dua makna. Ahaduhuma salah satu di antara keduanya. bimakna al-mujib yaitu memenuhi ataupun mengabulkan. Jadi makna as-sami' ah ada dua. Ada maknanya al-mujib yaitu memenuhi atau mengabulkan. Wa thani' Bimana sami' lisawit yang kedua maknanya adalah mendengar suara. Jadi, sami memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-mujib, artinya mengabulkan. Makna yang kedua, maknanya adalah as -sami li lisawit, yaitu maha mendengar terhadap suara. Itu ya, baik. Amma sami' al-mujib, adapun sami' dengan maknanya al-mujib yang mengabulkan, yang memenuhi, ya, apa itu? pemaham taala an ibrahim maka mereka para ulama memisalkan ya dengan uh, makna sami' maknanya mujib dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nabi ibrahim alaihi salam apa kata nabi ibrahim sebagaimana dinukil oleh Allah ya sebagaimana Allah uh, hikayatkan di dalam surah ibrahim ayat yang ke-39 inna rabbil samie adu'a sesungguhnya rabku itu maha menerima doa Ah, gitu ya, Maha menjawab doa. Bukan kita artikan di sini mendengar doa tidak. Mendengar maknanya di sini la mujibud doa yaitu Maha menerima doa. Nah, gitu ya. Baik. Jadi jelas bahwa makna as ada dua, maknanya mujib yang memenuhi, mengabulkan. Makna yang kedua maknanya adalah as di yang mendengar terhadap suara. as sudah kita sampaikan tadi. Kemudian Amma sami' bi makna idraki Adapun as-sami' ya, maknanya mendapati menemukan, menemukan suara atau mendapati suara, fa innahum qassamuhu ila iddati aqsamin. Maka para ulama membaginya kepada beberapa bentuk atau beberapa macam. Intinya bahwa as-sami' maknanya ada dua, makna yang pertama mengabulkan sudah kita sampaikan, ya, mengabulkan menerima sudah yang kedua maknanya mendengar terhadap suara. Dan mendengar terhadap suara ini para ulama membaginya kepada beberapa macam. Ya, al awal yang pertama. Sam'un yuradu bihi bayanu umumil idrak subhanahu wa ta'ala wa annahu ma min sautin illa yasma'uhu Allahu ta'ala. Sam'un yang dimaksudkan dengannya adalah bayanu umumil idrak untuk menjelaskan keumuman pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengar untuk jadi samun di sini maksudnya adalah dimaksudkan dengannya untuk menjelaskan bahwasanya pendengaran Allah itu umum meliputi segala hal. Wa ma min sautin Dan bahwasanya tidak ada satu suara pun kecuali Allah mendengarnya. Tidak ada satu suara pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Ya yaitu makna yang pertama ya makna asad maknanya ya, eh, makna asami as maknanya lah idrokusod mendapati atau menemukan suara ya, ya. ikhwati azza ni Allahu taala wa iyyakum jamian ya. tampaknya waktu kita sudah berakhir nanti pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan lagi insya Allah ta'ala jadi jangan kemana-mana ya tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga muslim kita bisa ketemu lagi di lain waktu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat hada sallallahu wa baraka subhanaka Allahumma bihamdika anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank yeah. you